Ini cuy, pizza Napoli ya. Apa namanya? Pizza Napoli. Pokoknya pizza Itali lah gitu cuy. Belinya, kok belinya? Aduh, sampai nggak fokus saking Fung Haise-nya cuy. Ini baru lihat tampilannya doang cuy. Dikecrotin, diguyur pakai minyak zaitun supaya makin Fung Haise, makin gurih. Baru deh kita makan cuy. Kak Samurai deng. Kak Samurai. Ini keju mozanya, bawangnya, sosisnya. Bener-bener cuy. Cuy, pizza cuy. Delizioso Italian food. Ini anunya apa? Brandnya cuy. Delizioso Italian food. Seperti ini cuy. Bentuknya. Nih, segini nih. Lihat ya. Top apa namanya? Besarnya, besarnya segini cuy. Cuy, dibuka ya pizza ini cuy. Pizza Itali yang ada di Surabaya. Bentuknya cuy. Ini homemade. Jadi bentuknya seperti itu, dibakar dengan suhu tertentu sehingga matangnya seperti itu cuy. Ini pakai topping moza sama topping sosis. Sosisnya sosis khusus lihat ini. Karena bunderannya gede cuy. Lihat tuh cuy. Ada daunnya juga. Daun apa ya? Daun kemangi apa daun basil? Ngawur ya paling. Sama, oh ini kalau yang ini minyak, minyak baby oil lagi. Minyak zaitun cuy. Caranya itu nanti diguyur di atasnya pizza supaya makin gurih. Ada bawangnya juga, ada daun basil mungkinnya atau apa ya, nggak tahu cuy tertulisnya apa, tapi yang jelas itu pas dibuka aroma itu sudah mengharum cuy. Ini isinya sosis, tadi udah dikasih minyak, minyak zaitun, minyak zaitun ini kayak gini cuy, tadi udah dikasih minyak zaitun. Ya, roti pinggirnya tebel, tengahnya tipis, ada sosisnya. Saus tomatnya terasa. Roti pinggirnya jos. Ini jos ya. Kalau Samurai makan nggak pakai anu ya, nggak pakai saus, langsung jadi biar tahu bagaimana aroma aslinya. Dia agak gosong. Terus rotinya itu teksturnya juga beda sama kebanyakan pizza yang ada di sini. Roti bagian pinggirnya ya. Ini teksturnya beda banget. Sosisnya premium ini. Premium. Nih. Lihat ya, nih. Lihat. Jadi tekstur roti pizzanya itu beda cuy. Teksturnya beda. Memang agak gosong. Tapi tekstur rotinya beda. Gimana loh? Rotinya sendiri gurih. Rotinya sendiri gurih. Ini lagi cuy. Lihat. Ini beda dia. Awal.
kayaknya dia nggak pakai cetakan tuh bagaimana ya ini? Jadi bentuknya tuh nggak kurang apa? Lihat wih, ini ya, lihat. Lihat cuy, ini yang mozanya banyak, tadi yang sayurnya banyak, ini yang mozanya banyak. Sosis sama moza. Pang Bombay. Beda pizzanya, apa namanya? Rotinya beda banget. Kalau biasanya itu KHM itu enggak terlalu suka pinggirnya. Ini jos nih pinggirnya, cuy. Bisa paling unik lagi. Jangan yang gosong lah. Ini jos. Kayak emang kayak kayu nih, sampai gosong kayak gini nih. Aduh. Mantap. Pinggirannya malah enak, asli. Kalau tengahnya wajar ya. Ada sosis, ada saus tomat, ada mozzarella. Pinggirannya jos. Minyak elek itu nambah apa ya, gurih saja, dia memperlicin. Beda. Tinggal satu, habis wih. Ini fungaise, asli fungaise. Delizioso Italian food, asli fungaise aja. Tomatnya ini juga benar-benar bukan pasta tomat ya. Bukan saus tomat itu maksud saya samurai, tapi tomat dibecek. Oke cuy, makan enak bersama Samurai, Samurai makan-makan. Homemade pizza Italiano food, delizioso. Fung haise lam lam sum, jos markumos cuy. Fung haise beneran.